Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat ya teman-teman semuanya. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya. Sore hari ini karena kebetulan yang ada di tangan saya ada uang Thailand ya, Thailand Baht. Thailand ini pecahan 1000-nya. Pecahan 1000. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 420.000 untuk hari ini. Ya, karena lagi sekitar 420-an kalau enggak salah per satu batnya. Jadi kalau pecahan 1000 ya berarti kalau dirupiahkan sekitar 420.000. Oke, ini masih yang lama ya. Cuman nilainya masih sama, jadi uang ini tetap masih bisa ditukerin. Karena sebetulnya Thailand Baht ini ada uang barunya selain ini, ada emisi yang paling baru. Ini pecahan lamanya. Cuman harganya masih sama ya. Jadi kita review yang kebetulan kita lagi pegang, oke? Di pecahan 1000 ini. Kalau bahannya bahan kertas ya, kertas uang biasa. Ini ada benang pengaman yang di dalam ditanam di sini. Benang pengaman kecil ditanam dan dari bawah sampai ke atas tuh ada tulisannya. Ada hologram panjang dari bawah sampai ke atas gede ini bagian depannya ya. Dan rata-rata kalau Thailand depannya ini gambar kaisarnya atau kepala negaranya lah. Ini gambar belakangnya, di watermarknya juga bisa diterawang sama ya. Ada gambar orangnya. Terus dominan aksara ya, tulisannya tulisan aksara begini. Cuman tetap ada angka 1000 yang semua orang bisa kenali lah. Jadi kalau bingung ini pecahan berapa, jadi nggak mungkin karena ada tulisan 1000-nya. Oke, ini pecahan paling besarnya. Ini di depan ada watermarknya sebelah kanan, di halaman belakang juga sama nih. Oke, sekarang kita lihat pakai lampu UV. Ya karena bahan kertas uang jadi cuman kayak begini dong. Kelihatan kayak ada bintik-bintik dong. Oke, benang pengaman yang kecil ini kalau dari belakang dia disulam. Tuh, disulam. Tapi kalau dari depan dia kayak kelihatan ditanam. Dari belakang disulam. Oke, ini yang lama ya. Ada juga yang barunya. Jadi kalau kita pegang, kita kasih tahu. Oke, satu lembar ini sama dengan 420.000 rupiah untuk hari ini. Segini ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.